Para pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, panik dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka keluar gedung karena kebakaran terjadi di lantai 10 bangunan pusat perbelanjaan Minggu siang. Selain ratusan pengunjung dan karyawan, pihak pengelola juga mengevakuasi seluruh kendaraan dari area parkir. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Banyaknya asap yang memenuhi hampir di seluruh ruangan di lantai 9 dan 10 menyulitkan petugas mencari titik api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek pada panel listrik yang ada di lantai 10. Akibat kejadian ini, aktivitas di pusat perbelanjaan dihentikan, sementara petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran.